ceritain, ceritain sama Pak Jack, ha? Ceritain, ceritain, ceritain persekongkolan Mamat, Sadli, sama Tuti. Tolong, 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 lu cerita ya, cerita, cerita. Pak Mamat, maafkan saya Pak Mamat. Selama ini saya telah mengkhianati Bapak. Padahal selama ini Bapak begitu baik terhadap saya. Saya telah tergiur dengan uang dan pekerjaan yang dijanjikan sama Pak Azmir, Pak. Saya disuruh untuk memasukkan laporan keuangan, Pak, dan cap jempol Bapak. Saya sudah dijanjikan masalah uang, tapi dikasih uang makan doang, Pak. Maafkan saya, Pak. Saya rela dipecat, Pak, dipecat. Ampuni saya, Pak. Lo udah syukur, alhamdulillah. Kalau lo mau jujur, sekarang lo jangan ngomongin soal pecat-pecatan, ya? Udah banyak makan korban kejadian nih. Udah, diam. Ber, gue udah bosen liat tampang lo. Selama ini gue percaya sama lo. Iya, bos. Tapi lo selingkuh sama gue. Mat, apa hukuman buat orang ini, Mat? Dimaafin aja, Jack. Apa? Lu maafin? Lu denger, Wir? Iya, bos. Mamat memang berjiwa besar. Dia maafin lo. Kalau gue, kagak. Sekarang, gue perkenankan lo meninggalkan ruangan, pergi dari sini dengan aman. Tapi awas. Iya, bos. Gue kagak mau lagi lihat muka lo. Kalau gue lihat muka lo lagi, gue matiin lo. Segampang gue matiin kecoa. Hah? Lu tahu kecoa? Tahu, tahu. Diinjak. Hah? Mati. Out! Buka nih, buka, 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 buka. Jangan, Wir, apa? Buka, gua kan gua yang beliin nih. Ah, ya, lu ngasih ikhlas, Wir. Enggak, gua enggak ikhlas. Buka, 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 nasi. Si Azwir, lu ngapain jadi gua pikiran lu? Gua enggak tahu, buka, buka, buka. Iya, iya, sebentar. Buka, 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 aduh. Punya gue. Iya, iya, lu baru gini aja, dulu lu ngasih ikhlas, sekarang lu minta begini. Enggak rela, enggak rela gue. Udah, lu bawa pulang, lu. Batu, batu gue, batu, batu. Ya, masih inget aja lu. Patok balikin. Kagak baik, menurut agama udah ngasih minta lagi. Patok. Buka, buka. Robek aus lo, nih, ya. Udah ada sononya, Mat. Sekarang sih gue gak takut, Mat. Sebab si Buyung tadi baru telepon. Dia bilang klise yang disimpan si Azwir udah didapet. Nah, sekarang sih bengkai gak gue ladenin, Mat. Gue liat-liat lo pantas juga lo liat gini lo. Ini robek nih. Jangan, Mat. Mat. Aduh. Apa lagi? Mat, sorry, Mat. Kita minta maaf. Hampir kita terpengaruh Pak Azwir, Pak omongan. Sorry, Mat, ya. Iya, iya, Mat. Kalau bicara salah beta paling selamat, beta paling berdosa lagi. Aduh, kenapa beta harus curiga dengan taman lagi, aduh. Berambok nih, kalau soal salah bener kan gak peduli teman apa bukan. Biar teman kalau salah ya tetap salah, ya kan? Tapi kan alhamdulillah gua gak korupsi. Jadi masa ada muka gua ketemu lo pada, ya gak? Udah, gak usah lo pikirin, anggap aja angin. Betul, Mat. Ngana memang orang yang paling besar hati di dunia ini, yang selama ini kita temuin. Iya, toh? Tempat jalan, Mat, ya. Jangan lupa, besok kata ada rapat kan? Ya, insya Allah. Selamat jalan, Mat. Iya, terima kasih. Bob, Ale buka pintu dulu. Apa? Buka pintu. Saya dong bukain, Pak. Alah, lu buka sendirilah. Hei, ngana jalan kaki pulang. Iya, Pak, apa? Tikus got kan, ya? Assalamualaikum. Ya, pulang, dadah. Dah, Tuti. Dadah, Tuti. Buyung! Buyung!
telah mengecewakan Bapak, Pak. Saya telah menabung saya di rumah ini, Pak. Rumah tidak bisa dipercaya, Pak. Saya ini orang bodoh, orang kampung, Pak. Tapi tolong saya, Pak. Buyung! Mulai sekarang, kamu tidak perlu cari saya lagi. Sekarang udah kagak ada lagi yang bisa fitnah gue. Udah mulai itu, ha? Yuk. Nggak enak kita sama Mamat. Yuk. Ah, lu kagak ngomong dari tadi sih, ya? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aduh, maafnya. Jadi talak doanya nanti. Saudara-saudara semua, terima kasih atas kehadirannya, keikhlasannya, berdoa bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga saya ngerasa perlu mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah yang diberikan sama saya juga bini saya yang ya udah deh bilang aja cakep. Iya, yeah, itu sih nggak usah disebut. Orang kita juga tahu, Bill, ya. Iya, saya sama bini saya dipercaya sama Allah untuk memelihara dan membesarkan anak atu-atunya. Jelita namanya, yang mudah-mudahan juga nanti jadi anak yang soleha. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan seterusnya, kemudian saya pikir saya udah... Ya udah ngomong kebanyakan ya Loli, gue kebanyakan gue aja, terima kasih mohon maaf nih kalau ada kesalahan ya. Ya udah Mat, lu kagak bisa ngomong, mau ngomong banyak-banyak, langsung aja makan. Ya lu kelamaan lu ah. Iya, Cing, Cang, ya. Tau ah, Cing Cang kenapa sih dari tadi kelihatannya cemberut. Biasanya kalau lihat tumpeng tuh mata udah girang aja. Yang ngomong lu, ntar gue sobek bacot lu baru tahu lu. Giliran doa lu gak ada, giliran makan cepet lu. Dasar muka besek lu. Dili. Udah bang, senyum kenapa sih bang, senyum dong. Nah topiknya sekarang udah boleh dibuka. Ternyata abang cinta sama Oni ya. Nah bener Cing, kalau Encing Oni juga cinta sama Encang Roji, Encing Oni juga kudu memperhatiin kekurangan dari Encang Roji, yaitu masalah rambut. Nih, maaf kate, Kubil punya produk penumbuh rambut yang paling jitu, dijamin satu hari pakai bisa numbuh, harganya murah, beli satu dapat tiga, pokoknya tenang. Kira-kira lo dagang jangan tempat sedekah, besok pagi cari makan nggak ada prenya lo. Ya, ini sih maaf kate, Cang, Kubil pikir sih Encang udah bosan ame kepala botak. Lagi Encang murah tuh Cang, beli Cang. Ya elah, daripada tuh pala kayak melon busuk. Ntar gua beli, gua seblokin muka lu bebulu lu kayak monyet. Udah. Eli, Kubil. Iya. Biar Cing. Gini-gini. Lakinya Cing Oni. Biar botak-botak seksi. Iya. Ya sekarang udah waktu kita makan. Kita makan rezeki yang ada nih malam ya. Iya. Jangan bodoh, urusan